عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. معاشر الحاضرين والحاضرات dimanapun anda berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang demi engkau, dipukuli demi engkau, dicaci demi engkau. Beliau dimarahi demi engkau, bahkan beliau menahan lapar demi siapa? Demi perjuangan kepada umatnya. Bahkan pernah beliau menahan lapar sampai 3 hari beliau tidak makan, hanya demi menyelamatkan umatnya, hanya demi untuk berjuang demi umatnya. Akan tetapi kita untuk melakukan sunnahnya saja kita tidak mau. Bahkan cara berdandan kita saja, berhias kita saja, kita lebih cinta kepada dandanan orang kafir daripada dandanannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dandanannya orang kafir tersebut lebih bagus di mata kita dan lebih elok di hati kita daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rasulullah berjuang kepada engkau. Rasulullah sangat mencintaimu. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Taif, di saat Rasulullah pulang daripada perjalanan ke kampung Taif, beliau dipukuli di sana. Akan tetapi para malaikat penjaga gunung datang untuk menawarkan, wahai Rasulullah, aku ingin menghancurkan penduduk kampung Taif tersebut. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ladzi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau siksa umatku di kampung Taif. Sungguh mereka melakukan ini karena mereka tidak tahu. Amat cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sampai-sampai beliau berperang, beliau mengatakan, la as'aluka fatimata illati wala safiyata ammati wala abbas abdi walakin ummati ummati. Aku tidak meminta kepada anak-anakku, aku tidak meminta kepada keluargaku, akan tetapi yang aku sayangi adalah kepada umat-umatku yang tidak pernah mengingat kepadaku, yang tidak pernah merindukanku. Rasulullah sangat merindukan kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat kita berbuat baik Rasulullah berbangga, di saat kita berbuat maksiat Rasulullah mendoakanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah. Karena apa? Rasulullah cinta kepada kita umatnya. Amat hina dan amat buruknya skedul hidupmu di saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada sedetik pun dalam hari-harimu. Tidak ada jadual untuk mengingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hari-harimu, ataupun tidak pernah engkau bersolawat sekali saja dalam hari-harimu. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakratul maut, beliau menangis. Ditanya oleh para sahabatnya, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, sungguh aku sangat merindukan kepada umatku. Beliau mengatakan, ahibbani ahibbani, orang yang aku cintai, orang yang aku kasihi. Para sahabat mengatakan, bukankah kami ini kekasihmu wahai Rasulullah? Bukan, kalian itu bukan kekasihku, kalian adalah saudara-saudaraku. Kekasihku nanti ialah mereka-mereka yang tidak pernah melihat wajahku, akan tetapi mereka beriman kepadaku, yaitu kita sekarang ini. Rasulullah meneteskan air mata karena rindu kepada kita. Apakah kita pernah sekalipun saja untuk meneteskan air mata karena rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam mauridnya mengatakan, mana para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rela mengeluarkan hartanya, mengorbankan jiwa dan raganya untuk membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikala ada seorang bertanya kepada kita, berapa peperangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kita menjawab, tidak tahu. Apakah ini cinta yang sebenarnya? Ini adalah cinta palsu di saat kita tidak mengenal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berjuang kepada kita, kan, tapi kita tidak pernah mengenal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus selalu mengenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus selalu mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita kemuliaan dengan kita bisa mengenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup kami habiskan hari-hari kami, sudah cukup kami habiskan umur kami untuk
melupakanmu ya Rasulullah. Sayyidin Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas pernah mengatakan, "La ghadha 'inda Rasulillah dakhala al-'ilma hal tunafi al-muslimin?" Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilang daripada pikiranku satu saat saja, aku menanyakan apakah aku masih termasuk di dalam orang-orang muslim, karena apa begitu besar pengorbanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk agama ini. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahrumah wa la 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.